Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arifin, channel Arifin. Di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menambahkan foto banner YouTube atau sampul YouTube seperti ini, teman-teman, yang saya coret ini. Ini sudah saya pasang ya. Di sini saya akan memberikan tutorialnya cara menambahkan foto sampul atau banner YouTube. Oke, sebelum melanjut, kalian subscribe dulu channel Arifin, channel Arifin, agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari setiap video yang saya upload. Kalau sudah, let's go. Baik, teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorialnya. Pertama, kalian masuk ke aplikasi Chrome. Kemudian kalian isikan kata kunci youtube.com. Kemudian kalian klik. Kita tunggu. Sebelum kita melanjutkan, kita ubah dulu ke mode desktop. Kita aktifkan situs desktop. Caranya, kalian klik yang ikon titik tiga di bagian pojok kanan atas. Kemudian situs desktop ini kita centang, teman-teman. Nah, tampilannya dia seperti ini. Kemudian kalian klik yang ikon gambar profil YouTube kalian di bagian pojok kanan atas ini, teman-teman, tuh ada gambar profil, kalian klik. Kemudian kalian klik yang YouTube Studio ini, teman-teman. Nah, ini YouTube Studio, kalian klik. Kemudian kalau ada notifikasi seperti ini, kalian klik yang Chrome. Yang ini, teman-teman, yang Chrome ini kalian klik. Kemudian seperti ini tampilannya. Kemudian kalian klik penyesuaian di bagian pojok ini, teman-teman. Saya perbesar dulu ya. Nah, ini, teman-teman, ini kalian klik tuh ya, yang saya kasih ikon tanda panah, kalian klik. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kalian klik branding yang ini, teman-teman. Branding itu kalian klik. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini yang paling atas ada foto profil. Yang ini foto profil, teman-teman, ya. Terus yang ini, nah, foto bannernya. Jadi kalau belum diisi foto banner atau foto sampul, nanti di sini di bagian ini tadi, nah, ini ada tulisannya upload video, upload foto ya. Cuman ini karena udah saya kasih foto bannernya, gambar bannernya, makanya dia tulisannya ubah. Jadi itu tadi tutorialnya cara menambahkan foto sampul atau foto banner YouTube kalian. Oke, mungkin itu saja videonya. Jangan lupa di like, subscribe, share video ini ke teman kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.